Halo guys, ketemu lagi dengan Arif Tube Channel. Kali ini saya akan berbagi tips cara membuat lem serbaguna dari bahan busa dus elektronik dengan campuran bensin petrolite. Oke, ini bisa bermanfaat. Bahan-bahan spandek, asbes yang bocor, bahkan kaca mobil. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan aplikasikan. Oke, guys. Oke guys, inilah contoh gelas yang pecah tadi itu. Kita udah merekatkan pakai lem tadi itu. Contohnya seperti ini. Ini tinggal menunggu keringnya aja. Oke guys, seperti ini. Dijamin dia merekat dan anti bocor. Oke, gelas ini udah kita anu dengan lem itu. Ini contohnya lem, dia belum begitu mengering. Oke. Jadi kita tunggu kering dulu beberapa menit aja. Oke guys, semoga bermanfaat. Ini udah berapa menit aja udah nyambung. Oke, contohnya seperti ini guys. Dan contoh yang lain banyak sekali, bahan-bahan elektronik, bahan kaca bisa kita gunakan lem serbaguna ini. Oke guys, semoga bermanfaat. Guys, kegunaan lem selanjutnya yang kita buat tadi itu yaitu contohnya penutup kaca mobil kita. Saya ini adalah dia lepas. Contohnya seperti ini. Oke, dia lepas, nanti kita akan lem dan pasang kembali seperti semula. Oke. Di macam-macam bahan. Contohnya seperti ini, rumah miniatur ini kita buat dengan lem serbaguna tadi, hasilnya seperti gini. Sangat bagus sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe itu adalah gratis.